Salam sahabat, ini adalah aplikasi robot AR yang digunakan untuk mendemokan augmented reality card dengan teknologi main AR. Jadi, bisa dikunjungi situs mezzano.github.io AR/robot app. Nah, itu tadi ada splash screen-nya ya. Dan aplikasi ini, kalau kita klik about, ini adalah AR card demo menggunakan 10 robot model. Jadi kita bisa download AR markernya dulu, kartunya di tombol AR marker. Jadi di sini silahkan di download saja. Ini ada 10 ya kartunya, download nanti kita akan sajikan. Kemudian cara menggunakannya, kita klik guide, download marker. Kemudian setelah markernya kita punya, kita bisa print atau display pada monitor. Kemudian kita bisa mulai dengan menghantam tombol start untuk men-scan gambar-gambar tersebut. Jadi salah satu yang penting adalah setelah menekan tombol start adalah memberikan akses kepada kamera ya. Nah, ini dalam hal ini sudah nih. Nah, kartu-kartu yang tadi kita sudah download, kita bisa lakukan scanning. Nah, ini ada 10 kartu ya. Saya bisa arahkan ke salah satunya. Dia akan deteksi apakah kartunya benar atau tidak dan dia akan menampilkan objeknya ya. Sama juga dengan ini nih. Nah, misalnya seperti ini. Nah, dia akan muncul juga. Nah, menariknya bahwa dia melakukan multi tracking ya. Multi objek multi tracking. Jadi kalau saya scan sekaligus beberapa, dia akan tampil semuanya ya. Ya, jadi kita bisa tes satu-satu objek yang akan muncul. Ya, seperti ini misalnya, nah tuh ya, dia akan muncul. Nah, kalau kita perbesar bagaimana ya, tentu saja dia objeknya akan bertambah besar juga. Misalnya di sini kita buka yang lebih besar ini ya, yang merah ini. Nah, yang merah ini kemudian kita perbesar kartunya, pada saat dia di scan dia menjadi lebih besar ya. Ini karena banyak objek di sekitarnya, ini numpuk nih. Seperti ini nih, kita bisa lihat ya. Jadi pada angle tertentu kita bisa lihat bentuk objeknya. Seperti itu. Ya, jadi itulah demonya. Semoga memberikan wawasan. Ya. Oke. Ya, salam sahabat.